Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, comment, and subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Nah, sebelum aku video, aku mau disclaimer dan menegaskan dulu ya. Video ini bukan untuk pamer ya atau apapun. Di sini aku buat sebagai motivasi khususnya buat aku sendiri dan teman-teman termotivasi supaya keuangannya lebih tertata dan sesuai dengan kebutuhan keluarga kita ya. Di sini aku hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui siapapun, dan juga aku bukan ahli keuangan, jadi masih belajar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana nih puasanya? Semoga lancar selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau update saving lagi. Alhamdulillah ini ada sedikit rezeki dari suami, Masya Allah. Kali ini aku mau isi beberapa sinking fund dan saving aku. Karena kemarin di video yang lalu kan aku udah update saving untuk update sinking fund dan saving. Nah, kali ini aku mau update lagi. Alhamdulillah ya. Nah, yang pertama aku mau isi untuk pegadaian karena memang mau setor. Nah, kali ini aku mau isi sebanyak 25.000 ya. Ini sebenarnya udah lama aku tag videonya, cuma baru sempat edit, jadi ini masih uang yang lama ya. Jadi ini totalnya sebanyak 200.000. Nah, ini aku tukar-tukar dulu ke nominal yang gede ya, karena untuk nominal kecilnya aku mau isi untuk saving aku. Oke, lanjut ke slot selanjutnya. Nah, kali ini aku mau isi ke tabungan lebaran. Alhamdulillah aku mau penuhin semua untuk tabungan lebarannya. Jadi aku isi sebanyak 5 kotak, jumlahnya 250.000. Masya Allah tabarakallah, sebelum lebaran akhirnya penuh juga nih untuk sinking fund lebaran. Jadi kita nggak perlu repot lagi gitu mikirin uang dadakan untuk persiapan lebaran ya, karena memang kita udah persiapkan dari lama. Nah, ini udah selesai aku tandain. Jadi ini tuh alhamdulillah aku tuh sangat lega banget ya, karena udah penuh semua. Nah, ini jumlahnya sebanyak 1.500.000 ya. Untuk list pembagiannya nanti aku upload videonya ya, untuk mengelola THR ala Emak Syakira. Nanti kalian stay tune aja di channel Emak Syakira. Nah, ini terakhir 250 aku mau masukin ke sinking fund lebaran. Alhamdulillah ya. Nah, gimana nih untuk teman-teman semua untuk sinking fund lebarannya? Apakah udah penuh kayak aku atau gimana? Nah, kalau belum, semoga kalian dilancarkan rezekinya ya, supaya bisa menabung dan memenuhi semua keinginan-keinginan kalian ya. Amin. Ini aku mau pastikan dulu ya untuk uangnya, apakah cukup totalnya segitu. Rencananya untuk tabungan lebaran ini aku mau beli untuk baju lebaran keluarga ya, dan sisanya untuk zakat fitrah dan sedekah untuk keponakan-keponakan. Lanjut ke sini. Nah, di sini ada perawatan kendaraan. Ini kemarin kan aku isi sebanyak 250.000. Nah, kali ini aku mau isi sebanyak 250.000 lagi, karena aku mau pakai uangnya ya untuk servis motor aku, karena kemarin ada masalah sedikit sama motornya, jadi harus diservis. Terus juga aku mau ganti oli ya, karena udah lama banget nggak diganti. Jadi itu kata suami harus ganti dulu. Nah, ini dia aku siapkan uangnya. Di sini aku sengaja pakai uang kecil ya, supaya enak gitu baginya. Untuk dana motor itu terkumpul sebanyak 510.000 ya.
Nah, kalau untuk servisnya aku kurang tahu karena itu yang tahu suami ya. Jadi aku cuman mengumpulkan uangnya aja dan disetor sama suami. Jadi suami yang servis motor sendiri. Nah, ini mohon maaf ya, di dalam video pencerahannya tiba-tiba mati karena HP aku tuh tiba-tiba baterainya lobet gitu, kurang dari 15%. Jadi otomatis itu lampu blitznya itu mati ya karena kekurangan daya baterainya. Jadi ini aku dibantu sama suami pakai senter HP-nya karena ring light aku tuh aku malas keluarin ya karena di lemari, terus itu juga ribet banget. Dan kebetulan ini juga udah di tengah-tengah video ya, kalau untuk ngambil dan masang lagi tuh repot banget. Nah, ini udah selesai, aku isi di binder pertama. Lanjut, aku mau isi ke binder kedua. Kalau untuk binder kedua itu aku cuma isi satu slot aja ya untuk challenge 5000 karena memang aku pengen cepet ya untuk memenuhi targetnya. Nah, di sini aku pakai binder sequin. Untuk teman-teman semua yang mau samaan sama barang-barang yang aku pakai dari binder, terus itu akrilik, terus ziplocknya, terus cantangan menabungnya serta stikernya, kalian bisa cek aja ya di deskripsi box. Udah aku cantumin semua link toko pembeliannya. Nah, di sini aku mau isi di challenge 5000 itu sebanyak 25000. Untuk dana terkumpulnya itu sudah setengah ya, Masya Allah, dari target 500.000. Jadi ini aku mau kebut dan mudah-mudahan ini cepat terpenuhi targetnya. Nah, ini udah selesai, alhamdulillah aku ngisi saving dan sinking fund-nya. Semoga video ini bermanfaat ya, ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.